ni tadi eh, yang tentang bola besi semua tadi. Di sini penukaran unit diperlukan apabila baca semula satu disin. Besi satu biji, bola besi satu poin dua biji. Bila di sini tapi arahan dia nak baca soalan. Arahan dia nak apa? Berapa yang diisi bagi 15 biji bola besi itu dalam kren? Ya, sekarang dia beri keji. Tapi dia nak dalam kren. Jadi kamu kena cari dulu. Jadi 14 darab 1.2 keji. Semua dapat dah tadi kan? Ya. 2 kali 4 8. 2 darab 1 2. 1 darab 4 4. Tulis bawah 1 ke tulis bawah 2? Okey, lepas tu satu darab satu. Satu, sama juga satu. Tambah, dapat 16 poin lah. Dan jangan lupa, ini adalah kilo gram. Dia tak nak, dia nak gram. Jadi kita kena tukar. Cara nak tukar dia, kamu dah belajar kan dalam kelas kan? Ya. Kalau nak menukarkan unit kg kepada gram ataupun kilometer kepada meter ataupun liter kepada liter, kita kena buat operasi darab berapa? Darab 1000 ataupun kita anjak titik. Jadi titik itu di mana? Kalau titik di sini kita anjak ikut kiraan 1000 ni ada berapa sifar? 1 2 3. Jadi kalau di sini titik, kita anjak dia keluar. Kira 1 2 3. Anjak dia keluar. Itu secara nak cepat mendarab seribu. Kalau nak tukar gram kepada besar, meter kepada besar, meter kepada kilometer, gram kepada kilogram, mililiter kepada liter, tiga beradik tu. Ingat tiga beradik tu? Ya. Ingat tiga beradik tu? Ya. Kalau bahagi, kita anjak titik ke kiri. Ke dalam ataupun? Ke kiri. Ke dalam ataupun? Ke kiri. Okey, kalau tiga, satu, dua, tiga. Kita buat longkang. Ulang sekali. Titik di tengah kan? Titik ni tak kira lah di tengah ke di tepi ke, rantai ke, bawah ke. Saya khawatir senang ingat bahagi dia kat belakang tu kan ada I kan? Kan kiri kan kat belakang tu kan ada I kan? Senang ingat. Yelah. Jadi kita anjak titik. Anjak titik mengikut kiraan sifar. Jadi di sini kamu dah tahu kan? 16.8. 16.8. Macam itu kita ada. Buang dulu. Kita buang dulu. Kamu dapat 16.8, betul? Ya. Sekarang kita ajak. Nak ajak berapa kali? Tiga. Okey, kira. Satu, dua, tiga. Bila titik letak di sini, kamu salin 16. Longkang yang pertama ada 8. Longkang yang kedua kena letak sifar. Longkang ketiga kita kena letak sifar. Jadi ujung dia dah bertukar menjadi gram. Jadi 16,800 gram. Boleh? Boleh. Boleh ya? Jadi bila kita dah ajak titik belakang, tapi jangan pergi titik lah. Okey, sebab kali ini Bunda nak revision semula cara kamu mengubah ajakkan titik tadi. Okey. Kalau dalam ada tiga kan, kamu tahu liter, kilometer, kilogram. Ini grup dia. Betul? Di sini kalau kita menulis mesti ada titik. Betul? Dan anak dia, kalau liter, anak dia apa? Liter. Ini anak dia? Liter. Ada titik. Betul? Ya. Tidak ada titik. Ini ada titik. Jadi contoh. Dah pandai dah pujuk dah tak? Dah tadi dah kena. Dah kena apa?
keluar bagi-bagi. 9.8 kg. Tengok. Air sudah tengok ya. Titik betul. Kg kita nak jadi kepada gram. Ingat penukaran belinya 1 liter ke kilometer ke kilogram ke persamaan 1000 kilogram. Bila 1000 ada berapa siwa? 3. Jadi anjak. Anjak kira 1, 2, 3 persamaan 9800. Sebab apa? Sebab di sini tadi longkang yang pertama ada 8 betul? Betul. Longkang yang kedua jadikan siwa. Longkang ketiga jadikan siwa. Ataupun satu lagi cara dia, bonda nak acuan ni nak ingatkan kamu, pemisah titik ini adalah di antara 500 dan 1000. 500 dan 1000. Okey, pemisahnya senang je, 100 dan 1000. Jadi kalau dia buat 7.2 kilogram. Berapa gram? Cepat, congak. Tak payah nak ajak-ajak sikit. Tak payah nak buat longkang-longkang. Congak terus. 7,200 gram. Okey. Katakanlah 18 liter. Berapa? 18,200. Sebab kamu kena ingat, kalau ini tadi 100, okey, ini 1000. Sekejap. Okey, kamu dah tahu dah tadi, ini titik betul. Dia ada cara pertama tadi, anjak titik keluar ikut kiraan si siwa. Kalau 3, anjak 3. 1, 2, 3. Betul? Ya. Tapi ada lagi satu yang bonda baru cerita ini adalah titik ini pemisah rumah 1000 dengan 100. Ini titik, ini noktah. Ini 1000, ini 100. Jadi kalau ini 100, sebelum 100 belum. Mari sini Juri, ke sini. Ha, ini. Ha, mari sini Iris. Okey. Ini titik ya. Ini titik. Okey, ambil kursi diri. Ambil, letak diri sini. Ini noktah, ini titik. Tadi kita anjak betul? Kita anjak. Sekarang bunda nak cerita balik sini nak bagi lagi faham. Ini adalah 1000. Ini adalah 1000. Titik. Kalau ini 1000, ini adalah 100. Jadi jiran sebelah dia dan adik kecil dia. Sedut sana. Nak bagi faham. Jadi senang je. Dia macam-macam cara untuk menjawab soalan. Okey, baca. 1000. 1100. Okey, sekarang. Bonda sebut di sini. 1000. 1100. Faham? Jadi tak payah nak anjak-anjak-anjak sikit kalau kita malas. Cuma je. Tapi dengan syarat yang mendarab 1000, mendarab 100 ataupun mendarab 10. Kalau puluh ribu pun boleh sebab. Okey, dah selesai untuk kami. Okey, dari jelas ni. Ini tadi berapa dapat jawapan dia? 18,000. Okey, yang terakhir. Yang terakhir. Okey, kita nak buat word ke nota. Okey. Okey, 3 meter. Okey, berapa meter? 2,500.
25,000 100 meter. 25,000 100 meter. Tidak, tenang. Bijak lah. Dah lulus dah. Tadi tak nampak kan? Tapi sekarang faham ya? Jadi itu selingan. Sebab dia ada cuma kalau uniknya tadi, bonda selingan dengan yang itu. So next time dah tahu dah. Cuma tu. Tak payah nak garak-garak macam ni, tak payah. Tak payah nak agak-agak sikit, tak payah. Terus congak. Ingat, pemisah sifat kita ini adalah ratus. Ribu. Ratus. Puluh. Dah? Dah. Okay, bagus.